video call ya kak. Kamu di mana? Sebentar aku. Kamu di mana, sibuk enggak? Kemarin aku cuma mau tanya aja. Ini loh, yang orang tua kamu kan dipanggil, jangan sebut nama ya, Neng. Orang tua kamu dipanggil ke apartemen ya? Iya. Tuh kan? Dengar kan? Orang tuanya dipanggil ke apartemen, diapain tuh, Neng? Kak, punten HP di gitu. Agak di atas. Nah, ya. Itu diancam secara halus. Ancamannya bentuk ancamannya sih. Karena posisinya itu waktu itu kalau enggak salah, Beb, kamu kalau enggak salah lagi di luar apa di sini sih pas di itu? Kalau enggak salah lagi di Jawa. Sampai gua tuh ketemu sama orang tuanya tuh udah lemes, ketakutan, diem doang. Itu udah diem aja orang tuanya karena takut, merasa tidak nyaman, merasa diancam. Kira gua kenalin. Ancamannya secara omongannya tuh apa sih kak, kalau boleh tahu? Kali gua saya sebenarnya besok ada keluarga tadi. Neng? Iya, tuh ditanya nih. Ancamannya tuh bentuknya secara verbalnya tuh apa yang diomongin sama orang itu? Kalau kemarin sih kayak salah satunya sih misalnya kayak dia seperti katanya tahu juga menjelekkan aku, bukan aku nanti aku juga mau diumbar di media gitu. Terus yang kemarin kan kemarinnya memang aku menyerahkan siapa, bilang gitu. Aku mau menyerahkan siapa-apa, terus ya apa ya? Ya adalah ada beberapa lagi gitu. Nanti aku sama Mbak Meta akan ketuk itu tas gue di bawah ya. Ah, di Umbi? Ada lah. Tadi di sini saya. Sorry. Oh iya nggak apa-apa. Di sini aja. Di atas kursi boleh nggak? Maaf. Ya. Tadi sampai mana sih? Neng, nanti aku telepon lagi udah ya. Thank you ya sayang. Jadi nanti intinya gini. Ya. Gue sama Meta juga akan ada konfres terkait ancaman-ancaman yang Meta terima dan orang tua yang dikorek-korek di apartemen. Itu kan nggak sopan manggil orang tua, kan kasihan orang udah tua dipanggil ngerjain pada saat Metanya sendiri tidak ada di Jakarta. Itu kan lu mau ngapain gitu, apa yang mau lu lakukan? Kalau lu merasa lu benar dan lu merasa lu tidak salah, kenapa lu mesti takut, kenapa lu harus ganggu keluarganya juga? Belum mati gitu loh.